Hari ini kita Armada Bersatu Malaysia, saya mewakili Armada Bersatu Malaysia bersama rakan-rakan Armada dari pelbagai peringkat yang turut serta bersama-sama hari ini hadir ke Balai Polis Dang Wangi untuk mengadakan satu, dan kami telah pun orang kata membuat satu laporan polis ke atas Presiden UMNO iaitu Zahid Hamidi. Ini adalah rentetan daripada kenyataan Datuk Seri Ahmad Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada Majlis Taklimat Khas Presiden di Dewan Merdeka WTC pada 27 Ogos 2022 baru-baru ini, yang mana ada dalam ucapan beliau pada sesi Majlis Taklimat Khas tersebut, kita rujuk pada sesi taklimat tersebut, ada bukan kata kami saja Armada, tapi kita yakin seluruh rakyat Malaysia kita mendapati ucapan yang telah ada ke udara secara langsung di beberapa orang kata agensi media yang melaporkan secara langsung pada hari itu. Isi ucapan Presiden UMNO itu adalah penuh dengan cacian, penghinaan dan juga fitnah kepada segenap institusi tanah air. Institusi yang kita kaitkan ataupun yang kita nyatakan di sini adalah ianya melibatkan yang di-Pertuan Agong itu sendiri. Yang pertamanya, institusi yang di-Pertuan Agong, institusi beraja kita, selaku naungan, selaku payung yang menaungi orang kata bukan sahaja segenap institusi lain, turut menaungi orang kata dalam konteks negara tanah pusaka tercinta ini, telah terdapat kecaman ke atas, kita nampak ada kecaman ke atas institusi tersebut. Di samping institusi kehakiman, Jabatan Peguam Negara dan juga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Tindakan Presiden UMNO amat berbahaya kerana ianya bersifat, kalau kita nilai daripada intipati ucapan beliau secara jelas, bahawa apa yang dinyatakan oleh Zahid Hamidi adalah bersifat menghasut rakyat yang ingin menanam kebencian, menanam prasangka dan juga syakwa sangka supaya rakyat tidak mempercayai integriti institusi yang segenapnya dinyatakan, yang telah kita masukkan ke dalam laporan, sekaligus mengancam keselamatan negara. Dalam ucapan Zahid Hamidi itu sendiri, yang mana kita Armada Bersatu Malaysia mewakili Parti Pribumi Bersatu Malaysia dan juga Perikatan Nasional seluruhnya berpendapat bahawa perbuatan sebegini jika tidak dibanteras dan tidak diambil tindakan tegas akan mendedahkan negara kepada huru-hara. Dan di bawah, di atas kebimbangan berkenaan, kami, saya membuat laporan ini mewakili Armada, mewakili Perikatan Nasional dan seluruh rakyat Malaysia yang cintakan keamanan dan cintakan keharmonian, membuat laporan polis supaya PDRM menyiasat ucapan Presiden UMNO itu di bawah Akta Hasutan.